Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mesyuarat Majlis Tertinggi MKT UMNO esok akan menentukan nasib Khairi Jamaluddin dan ahli UMNO lain yang didakwa mensabotaj parti pada pilihan raya umum PRU baru-baru ini, kata Ahmad Zahid Hamidi. Presiden UMNO itu memberitahu pemberita petang ini bahawa ia akan menjadi sebahagian daripada operasi pembersihan parti, seperti yang telah dijanjikan semasa Perhimpunan Agong PAU parti itu 2 minggu lalu. Untuk dia, Khairi, secara individu tak penting. Saya kata pada PAU baru-baru ini kita akan lakukan pembersihan secara besar-besaran, termasuk mereka yang sabotaj parti dalam PRU lalu, termasuk yang menembak kaki sendiri masa PRU diadakan, katanya ketika sidang media di Putrajaya. Zahid menjawab soalan sama ada MKT UMNO dalam mesyuarat yang dijadualkan esok akan membincangkan tindakan tata tertib terhadap Khairi yang merupakan pengkritik keras Presiden UMNO itu. Khairi, yang merupakan bekas ketua pemuda UMNO, baru-baru ini memuji ahli UMNO yang telah memfailkan laporan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung keputusan untuk tidak mempertandingkan 2 jawatan teratas parti dalam pemilihan akan datang. Zahid bagaimanapun enggan mendedahkan berapa ramai ahli parti yang dikenal pasti sebagai pensabotaj setakat ini. Bila saya kata kita buat secara besar-besaran maknanya ada orang lain. Insya Allah. Jadi siapa yang rasa dia buat salah atau belum rasa apa-apa esok dia rasa?